strawberry mangga smoothies. Pertama-tama kita siapkan whipping cream. Ini whipping cream bubuk merek Han. Aku pakai sekitar 50 gram. Dicampur dengan 100 ml susu cair. Susunya harus dalam keadaan dingin ya. Kalau nggak pakai susu cair bisa diganti dengan menggunakan air dingin. Namun rasanya pasti akan berbeda. Diaduk hingga seperti ini. Masukkan buah stroberi yang sudah dicuci bersih. Kemudian buah mangga yang sudah dipotong-potong. Di sini aku menggunakan mangga harum manis ya. Lalu tambahkan es batu secukupnya. 1 cup susu cair. Boleh digantikan dengan air biasa tapi rasanya akan berbeda. Lalu tambahkan 1/2 cup susu kental manis. Ini sesuai selera ya. Aku nggak suka terlalu manis karena mangganya udah manis. Aku nggak tambahin gula juga. Jadi cuman susu kental manis aja. Lalu sekarang kita tutup dan kita blender hingga halus. Nah ini sudah jadi ya smoothiesnya. Teksturnya seperti ini. Tinggal penyajiannya. Ambil 2 buah gelas, kemudian oleskan sedikit whipping cream yang sudah jadi, supaya nanti akan membentuk hiasan di sekitar gelasnya. Seperti ini. Ini diolesnya random aja ya, gak usah harus rata. Nah, lakukan yang hal yang sama untuk gelas yang kedua. Di sini aku menggunakan whipping cream premium, jadi tidak menggunakan SP ya. Aman juga untuk tenggorokan. Setelah semua gelas sudah diolesi dengan whipping cream, ini saatnya kita menuangkan smoothiesnya. Tuang smoothiesnya ke masing-masing gelas, kurang lebih hingga 3/4 gelas ya. Jangan sampai penuh. Seperti ini. Ulangi pada gelas yang kedua. Nah, udah berasa banget nih segernya. Aku biasanya lebih suka bikin sendiri, karena kalau beli tuh, karena pernah aku beli, rasanya itu manis banget. Jadi kayak masih kerasa gulanya gitu. Kadang aku juga worry ya sama takaran SP-nya. Walaupun SP-nya emang udah ditik, tapi kadang kita nggak tahu ukuran perbandingan SP dan adonannya itu berapa. Jadi agak takut juga sih buat kesehatan dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi itu sih terserah pilihan masing-masing ya. Ini kan menurut pendapatku. Nah setelah itu olesin whipping cream di atasnya. Lalu kasih parutan keju sebanyak-banyaknya. Karena ini untuk konsumsi pribadi ya. Jadi sesuai selera. Saking semangatnya ngasih kejunya sampai tumpah-tumpah deh itu keju. Nah, the last step, aku kasih potongan buah mangga. Kebetulan stroberinya ada sisa dikit. Jadi aku pakainya potongan mangga aja. Ini aku nuang smoothiesnya agak kepenuhan tadi. Alhasil mangganya jadi pada tumpah-tumpah. Gak apa-apa lah ya. Di sini aku pakai piring kecil lagi supaya gak tumpah kemana-mana. Nah, udah jadi nih strawberry mangga smoothies. Rasanya itu manis dari buah mangganya, asam dari buah stroberinya, creamy dari whipping cream dan kejunya. Yuk dicoba yuk. Enak banget diminum saat cuaca panas kayak begini. Selamat mencoba.